Terima kasih pemirsa, Anda setia bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Sleman gelar musyawarah daerah. Musyda kali ini bertempat di SMK Muhammadiyah Prambanan. Pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Sleman menggelar musyawarah daerah. Musda kali ini dihadiri 100 peserta dari 17 cabang Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sleman. Selain membahas laporan pertanggungjawaban, dalam kesempatan ini juga dilakukan pemilihan pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah periode mendatang, serta pemilihan 9 formatur baru. Hal ini guna meneruskan tongkat estafet perjuangan Nasyiatul Aisyah. Tema pada musda kali ini ialah Gerakan Perempuan Muda Muhammadiyah untuk Sleman Berkemajuan. Ya, acara musyawarah daerah Nasyiatul Aisyah pada kali ini adalah event 4 tahunan dari Nasyiatul Aisyah Kabupaten Sleman dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah musda periode yang lalu, periode yang sekarang ini dihadiri oleh 100 peserta utusan dari cabang-cabang di Nasyiatul Aisyah se-Kabupaten Sleman. Selanjutnya Nur Rohmah menambahkan pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Sleman telah menjalankan program unggulan. Program tersebut yakni Pasminah Layanan Remaja Sehat. Program ini diharapkan dapat dijalankan oleh setiap cabang Nasyiatul Aisyah di Kabupaten Sleman. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.